Tambahkan kategori channel agar mudah ditemukan ya teman-teman, agar video teman-teman juga bisa direkomendasikan oleh YouTube. Welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih sudah klik dan berkunjung ke video ini. Dalam kesempatan kali ini, aku mau berbagi kepada teman-teman cara setting kategori YouTube pada video. Ada dua cara ya. Yang pertama, pilih dulu aplikasi YouTube Studio. Bisa kalian download dulu di Play Store ya teman-teman. Lalu pilih video. Lalu pilih salah satu video yang kalian inginkan. Lalu di sini pilih icon pensil. Lalu scroll ke bawah. Nanti di sini ada publik, ada tag, dan ada juga kategori video. Kalian tinggal memilih kategori yang cocok dengan video-video kalian. Contohnya untuk game bisa pilih game, untuk hiburan pilih hiburan. Di sini saya memilih yang cocok dengan video-video aku pilih blog dan orang. Tinggal kita centang saja ya teman-teman. Dengan menambahkan kategori video, video kita bisa direkomendasiin YouTube atau bisa cepat ditemukan orang-orang yang pengen cari atau yang sesuai dengan kategori video kita. Itulah cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, teman-teman masuk dulu ke Google Chrome atau browser yang lain, lalu pilih YouTube Studio, pilih versi desktop, lalu pilih setelan, lalu pilih kategori atau default upload. Di sini teman-teman bisa langsung memilih kategori video yang cocok untuk video teman-teman. Dan di sini bisa kalian atur untuk kategori videonya. Di setiap teman-teman mengupload video, otomatis dia masuk untuk kategori videonya ya teman-teman. Caranya sangat mudah dan simple sekali kan. Jadi teman-teman jangan lupa menambahkan kategori video teman-teman ya, agar bisa direkomendasiin YouTube. Terima kasih sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih banyak.